ekonomi kita kembang, laburan masuk dalam negara kita, private sector dalam negara melabur, GLC melabur, dia akan sediakan pekerjaan. Kita buat projek MRT dari Sungai Buloh ke Kajang. Saya pergi MRT, saya tengok yang bekerja di sana, anak-anak muda kita yang bekerja. Ada seorang tu dari Sabah, ya, Nur Asiah Izaliza, 29 tahun, asal dari Kota Kinabalu, graduan Universiti Tenaga Nasional, tugasnya sebagai jurutera track work di MRT. Dia kerja di MRT. Ramai lagi macam dia. Ada sebahagian daripada UniMap akan kerja di MRT, LRT. Ada yang kerja kan high speed rail, East Coast Railing. Landscape ubah. Kalau tak ada connectivity, ekonomi kita tak akan tumbuh. Bila ekonomi tumbuh, berkembang 59%, hasil negara tambah, kita beri peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia.